go, guys. Hai Peter, akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget nih sama tugas-tugas kuliah, apalagi UTS. Nah, aku sempat mumet banget guys. Tapi aku ketemu sama satu aplikasi yang namanya Color Time. Nah, aplikasi ini itu seperti mini games mewarnai Peter. Efektif banget untuk meredakan stres setelah selesai beraktivitas loh. Aplikasi ini juga dapat melatih otak kita agar lebih cerdas dan berjiwa seni. Nah, pilihan gambarnya beragam banget loh. Ada dari Genshin Impact, anime, karakter game, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya aku mainin Color Time sambil dengerin musik biar tambah rileks. Aku coba warnain yang ini ya, Peters. Nah, jadi proses pewarnaannya gampang banget. Cukup ikuti pewarnaan sesuai angka yang telah tersedia. Kalau kalian kesusahan, bisa pakai dua fitur ini, guys. Ikon lampu untuk melihat detail yang tidak terlihat, lalu ikon bintang untuk memberi warna secara otomatis. Tadaa, sudah selesai nih, Peters. Nah, Color Time juga memiliki fitur yang namanya My Work yang berfungsi untuk menunjukkan gambar yang belum selesai dan gambar yang sudah kalian selesaikan. Oh ya, yang paling kece lagi, hasil karya kita bisa dijadiin wallpaper di HP loh. Keren kan? HD banget loh kualitasnya. Aku suka dan tertarik banget sama aplikasi Color Time. Jadi, aku kasih bintang 5 untuk aplikasi ini. Oh ya, ribuan gambar juga bakalan diupdate setiap harinya loh. Ayo Peters, download aplikasi Color Time. Link download ada di description box. Terima kasih. Hi Peters, it's me Lauren. Yeay, ketemu lagi sama aku. Nah, jadi hari ini kita semua bakalan ngumpul bareng keluarga besar loh guys. Ada Oma Opa, Auntie Yuri, dan juga Uncle Kevin pastinya. Bakalan seru deh. Tuh, Kak Dara lagi nelponin mereka kayaknya guys. Tuh, Laurel guys. Lagi iseng kali ya dia. Bantuin aku bersih-bersih. Kita samperin kuy. Jadi sebenarnya hari ini gak ada acara spesial sih. Cuman pengen ngumpul sama lunch bareng aja guys. Soalnya kan udah lama gak ketemu. Nah, jadi ini aku udah masakin masakan kesukaannya opahnya Laurel. Ada wagyu steak sama seafood sama buah-buahan. Oke, mari kita cari Laurel. What are you doing sayang? Oh, beres-beres. Sini mama bantu. Enggak, ini cuma dibersihin. Yakin? Ya udah deh. Makasih udah bantuin mama ya. Udah pada sampai nih, guys. Laurel semangat banget. Hai Yuri, halo Kak Kevin. Masuk-masuk. Halo Kak Loren. Halo, siap aman. Akhirnya ketemu Yuri. Halo Peter, semua. Kayaknya kita bakalan kedatangan anggota keluarga baru nih guys. Bisa aja Kak Loren. Kita berdua dikacangin guys. Manja banget Laurel. Biasa lari. Girl, kamu mau Uncle ajak kemana hari ini? Di bioskop. Bioskop? Emang Laurel mau nonton apa? Filmnya namanya Pony sama Annie. Oh, Little Pony atau Frozen Rail. Asik banget pada berenang. Oh ya, Mah, Mama gak mau berenang. Kan Mama jago. Gak ah, Mama gak ada swimsuit. Pakai punya aku aja, Mah. Kan badan Mama mini, masuk kok. Tuh, udah, berenang aja kamu. Boleh deh. Kayaknya papa terpesona deh kak. Iya nih. Apa sih mas? Kamu udah tua juga main siul-siul. Malu tahu? Cantik banget kamu. Persis 25 tahun yang lalu. Gemes banget deh. Alah, gombal deh kamu mas. Say cheese.
Yap, sekarang kami lagi OTW ke rumah sakit dulu, mau ngecek kandungannya Yuri. Aduh, penasaran banget gak sih? Oh ya, by the way, Laurel pindah haluan dulu guys ke mobilnya Kak Kevin, makanya dia gak ada di sini. Yah, macet guys. Mobil papa di belakang kan? Iya kak, di belakang kita kok. Laurel capek nunggu. Bentar lagi ya kita ke bioskopnya. 15 menit lagi. Laurel gak sabar nunggu ya. Sabar Laurel. Eh, ntar Laurel mau dibeliin apa sama Auntie? LOL. Unicorn baju. Baju yang baru. Waduh, banyak bener. Bangkrut angka Laurel. Kayaknya bayinya kembar deh, mah. Iya, Gusti. Ada dua kantong itu. Iya, betul, Ibu Bapak. Bayinya kembar. Usia kandungannya sehat dan janinnya terima juga kasih, kuat. Terima kasih, Tuhan. Selamat ya. Kembar cucu kita, Pak. Syukurlah. Ya ampun, gak sabar banget aku. Halo. Tapi ada dedeknya, ada. Iya, Rel, ada dede bayinya di dalam. Ada dua, tau. Mama. Kenapa, sayang? Aku kan mau nonton film. Iya, sabar ya. Tadi Laurel mau nonton apa tadi? Filmnya namanya Pony sama Annie. Oh, iya, Little Pony ya. Ntar kita pergi ya, 5 menit lagi, oke? Iya. Yeah. Hey Peter, sudah sampai nih ke bioskopnya. Laura mau pesan apa untuk di bioskop nanti? Minum satu. Minum satu ya, Rel? Iya. Yeah. Oke, siap, Rel. Asik banget di traktir papa hari ini. Makasih ya, Pa. Makasih opanya Laurel. Santai aja. Rel, kapan sih mulainya film kamu? Iya, belum mulai, tapi ini sebentar lagi mau mulai. Hah? Ada mama, aku mau ke sekolah dulu, dadah. Eh, belum mulai, Laurel. Laurel, belum mulai tahu. Ada-ada aja sih, Laurel. Ayo lo. Tuh kan, belum mulai, sayang. 10 menit lagi, Rel. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Oke, Peter, jadi we bought a lot of snacks. There is popcorn, Coca-Cola, and fries for sure. Yee. Okay, sekarang kita berada di pet shop mau jemput Brad soalnya kami titipin si Brad di sini tadi. Terus Oma Opa lagi nungguin di mobil guys, tuh lagi bucin. Bucin gak tuh? Eh, Bumil capek nggak? Enggak kok kak, strong loh ini. Oke deh, bagus deh. Whee!
kamu cariin Brad ya. Brad nggak di situ sayang. Tuh, Brad lagi dikandangin tuh. Tuh. By the way, kakak titipin Bradnya pagi-pagi ya? Iya, Ri. Soalnya kan hari ini kita mau keluar bareng. Eh, lihat tuh. Masih bucin aja ya. Kak, tapi untungnya gak ramai banget ya. So now we head to the dinner place. Yaitu tempat yang sangat familiar ya guys ya. Opa lagi lihat menu dulu guys. Eh, Laurel udah besar kok masih digendong sih? Iya ma, katanya lagi capek. Iya. Oh, capek ya Rel ya. Ini Bumil udah lapar belum? Lapar nih, ngangkut dua bayi. Sekarang kasih makan untuk dua orang nyari ya. Enak. Ongkol pengen tahu deh, cita-cita Laurel apa ya? Princess. Waduh, princess apa Rel? Aurora. Terus jadi presi? Deh. Jadi dok? Pinter. Musa Rel, opa kasih saham hotel Sakura aja sini. Waduh. Lagi nungguin opa omanya di apotik guys. Ih, so sweet banget dipeluk-peluk. Kadar Rel mah pas awal-awal doang. Apa sih kamu? Sini. Ngambekan kamu ya. Ih, apa sih kak? Nah, tadi ngode, gimana sih? Gemes banget. Peters, di sini lagi ada festival band gitu dekat Starbucks. Pengen lihat bentar sih. Ramai banget soalnya. Let's go guys. Let's go. Lihat guys si Kak Kevin. Gak apa-apa, aku mau buat kamu malu kok. Kalau mau gila di rumah aja. Bye-bye Laurel, besok-besok ketemu lagi ya. Besok ketemu aku lagi ya. Iya Laurel, dadah, ketemu Oma lagi ya besok-besok. Bye-bye Laurel. Dadah. Oke Peter, segitu dulu vlog kita untuk hari ini. Semoga kalian terhibur ya, Kak Darel. Jangan lupa jaga kesehatan ya Peter semua. Jangan lupa, apa Rel? Like, comment, and subscribe. I love every single one of you, bye.